Shalom keluarga damai. Salam jumpa kembali dalam program Hidup Kuat dalam Tuhan edisi Sabtu 27 Maret 2021. Pagi hari ini mari kita sambut kasih Tuhan dengan menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 85 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sebelum memulai aktivitas hari ini, kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Memohon Roh-Mu mengisi hati kami dan menyiapkan kami untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan hari ini. Terima kasih bahwa pagi ini Engkau berkenan menerima dan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan-Mu, supaya kami belajar dan bertumbuh melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami menyediakan hati untuk mendengarkan-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sapaan damai sejahtera hari ini mengambil tema Berjalan di belakang Yesus. Leksionari harian dapat kita baca dari Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34 yang begini bunyinya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang
merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Yang berbahagia adalah setiap orang yang gemar mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Timur Tengah, seorang murid secara harfiah memang akan berada di belakang gurunya, baik pada waktu berjalan maupun pada waktu menunggang keledai. Sungguh tidak sopan baginya untuk berjalan di depan atau di sebelah gurunya. Oleh karena itu, pada perikop bacaan kita pagi ini dituliskan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Dalam konteks masa kini, menjadi murid dan mengikut Tuhan Yesus untuk berjalan di belakangnya tentu bukan dalam arti sempit. Mengikut Tuhan Yesus berarti menyerahkan hidup kita kepada Yesus dengan segala akibatnya. Kekasih-kekasih Tuhan, mengikuti atau berjalan di belakang seseorang pasti membawa akibat atau dampak. Hidup kita pasti akan berubah, dan perubahan itu tergantung dari siapa yang kita ikuti. Misalkan kita mengikuti hidup seorang pendaki gunung, pasti banyak hal yang berubah dalam hidup kita. Waktu tidur dan waktu bangun kita, tempat-tempat yang kita kunjungi, pergaulan kita, menu makanan kita, kegiatan sehari-hari kita, pakaian kita, dan lainnya. Tetapi yang lebih mendasar lagi adalah gaya hidup kita akan berubah. Sebenarnya tidak hanya gaya hidup saja yang berubah, tetapi segala aspek hidup kita akan berubah. Perubahan itu menjadi berbeda lagi jika yang kita ikuti bukanlah seorang pendaki gunung, melainkan seorang pelaut atau seorang musikus di klub malam, atau seorang penyelundup narkotik, atau seorang biarawan. Demikian juga halnya jika kita mengikuti dan berjalan di belakang Tuhan Yesus. Hidup kita mau tidak mau akan berubah, karena Tuhan Yesus mempunyai gaya hidup yang sungguh-sungguh unik. Cobalah telusuri jalan hidup Tuhan Yesus, mulai dari gurun Yehuda, dari sana terus ke Galilea, kemudian ke Kapernaum, ke Yerusalem, berjalan melintasi daerah Samaria, dengan perahu menyeberangi Danau Genesaret, kemudian berjalan lagi mengelilingi wilayah Galilea, dari sana menuju Kaisarea Filipi, kemudian naik ke Gunung Hermon, lalu Getsemani, lalu Golgota, lalu Emmaus, dan akhirnya perpisahan di Bukit Zaitun. Kemudian yang lebih penting lagi, cobalah telusuri apa yang diperbuat Tuhan Yesus di tempat-tempat itu. Dengan siapa ia berjalan ke sana? Siapa yang dijumpainya? Apa yang diperbuatnya? Dan apa pula yang dikatakannya? Berjalan di belakang Tuhan Yesus dan mengikuti dia keluar masuk desa dan kota, turun naik lembah dan bukit,
melintasi gurun dan kebun anggur, mengamati segala sesuatu yang diperbuatnya dengan orang-orang di situ, dan merenungkan segala sesuatu yang diucapkannya, pasti akan membuat kita terkesima. Yesus sungguh unik. Kekasih-kekasih Tuhan, berjalan di belakang Yesus akan menjadikan kita terkesima. Prioritas hidupnya unik, keprihatinan hidupnya unik, dan orientasi hidupnya pun unik. Oleh sebab itu, dengan berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau kita akan belajar tiga hal. Yang pertama, belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Lalu belajar memahami apa yang diutamakan Tuhan Yesus. Kedua, belajar mengubah apa yang perlu kita prihatinkan dalam hidup kita. Lalu belajar merasakan apa yang diprihatinkan Tuhan Yesus. Ketiga, belajar mengubah arah hidup kita. Lalu belajar memegang arah hidup Tuhan Yesus. Dengan mengikuti Tuhan Yesus, mau tidak mau kita akan berubah. Sungguh janggal jika kita berjalan di belakang Yesus, namun gaya hidup kita sama saja seperti semula. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi Tuhan Yesus, perubahan bukanlah suatu tuntutan. Tuhan Yesus tidak menuntut agar kita berubah. Tuhan Yesus mengajak kita berjalan di belakangnya. Dan jika kita berjalan di belakangnya, mau tidak mau kita akan berubah. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita berubah, melainkan mengajak kita berubah. Ajakan Tuhan Yesus, misalnya saja khotbah di bukit, bukanlah merupakan petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup, melainkan gambaran bagaimana kita akan hidup jika kita berjalan di belakang Dia. Untuk berjalan di belakangnya, Yesus tidak membebani kita dengan tuntutan, syarat, peraturan, suruhan, atau larangan. Yang dilakukan Yesus adalah mengajak. Ia mengajak kita untuk berjalan di belakangnya dan mengikuti Dia. Ajakan itulah yang perlu kita jawab. Sambil berjalan, itu nanti kita akan terus mendengar dan melihat kepadanya, yaitu mendengar dan melihat prioritas, keprihatinan, dan orientasi hidupnya. Itulah yang perlu kita lakukan, berjalan di belakangnya. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, mungkin perjalanan ini akan susah dan berat. Mungkin perjalanan ini banyak rintangan dan penderitaannya. Tetapi kita tidak akan ditinggalkan Dia, sehingga kita tidak akan berjalan seorang diri. Ketika ada rintangan dan penderitaan, Tuhan Yesus tetap berjalan bersama kita dan menggandeng tangan kita untuk menuntun perjalanan kita. Bahkan ketika kita letih dan berjalan dengan terseok-seok, Tuhan Yesus pun akan menggendong kita, sehingga kita tetap berjalan terus bersama Dia. Menjadi murid dan berjalan mengikuti di belakang Yesus, kita tidak akan pernah ditinggalkan Dia. Tuhan Yesus tetap memimpin perjalanan hidup kita sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau telah menuntun kami sepanjang hari, melalui jalan yang naik dan turun, susah dan senang, terjadi beruntun-runtun. Melalui semua itu, tiap hari kami Kau tuntun. Sedemikian baiknya Engkau Tuhan dalam memelihara dan mengasihi hidup kami. Tetap peganglah tangan kami dalam terang dan gelap,
supaya kami tidak tersandung dan terjerembab. Pegangan kami lemah dan kurang sikap, namun genggaman tangan-Mu tetap dan mantap. Tuhan, kiranya melalui program hidup kuat dalam Tuhan ini dapat menolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan perbuatan. Amin. Kita dapat melanjutkan untuk saling mendoakan sesama anggota keluarga, serta mohon berkat Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan uluran kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.